tidak, ini sama sekali tidak ada ke arah sana. Ini adalah murni niat saya menyalurkan gaji selaku mempertanggungjawabkan realisasi janji saya. Setelah meninjau kondisi keluarga korban kebakaran yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmi Utami melanjutkan kunjungannya ke Panti Asuhan Siti Aisyah Panyabungan dan menyantuni puluhan anak yatim yang tinggal di panti asuhan tersebut. Puluhan anak yatim yang tinggal di panti asuhan ini sangat bahagia ketika mengetahui wakil bupati datang menjumpai mereka, seraya mengucapkan terima kasih atas santunan yang diberikan oleh ibu wakil bupati, yang mana uangnya langsung dari gaji beliau sebagai pejabat negara, ucap salah satu anak di panti asuhan ini. Ini pemenuhan janji dulu saya karena ini janji ya, menyalurkan gaji saya selaku wakil bupati. Insyaallah reguler tiap bulan saya ini. Kayak bulan kemarin di tempat lain, ada yang di rumah sakit, ada yang di sekolah, ada yang di daerah kota apa sekitar 2 kali. Beberapa pengajian. Nah ini tentu terkadang orang salah artikan bahwasanya ada yang dibilang bantuan lah orang yang tidak, ini sama sekali tidak ada ke arah sana. Ini adalah murni niat saya menyalurkan gaji selaku mempertanggungjawabkan realisasi janji saya. Kan kami ya tentu ini jangan mereka merasa sendiri. Jadi awal dari sambutan saya mengatakan kami adalah orang tua dari anak-anak kita semua di sini. Tentu kalau mereka merasa sendiri tentu nanti tidak semangat atau apa segala macam kan. Di sini intinya kita ada sebagai orang tua mereka.